guys, balik lagi bersama gue Jaro. So welcome back again with me semuanya, teman-temanku. Oke, okay, so guys, pada kesempatan hari ini, geng, gue bakalan mengasih kalian ya, mengasih lihat, menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat wow banget, guys. Kenapa gue bisa bilang sesuatu ini sangat-sangat wow banget ya, teman-teman ya? Jadi hari ini ya, guys ya, gue bakalan mereview semua kendaraan keluarga Kamek ya, terus juga kendaraan anak-anak dobrak ya, teman-teman ya. So, tapi sebelum gue mulai untuk mereview, gue ingin kalian untuk bantu like-nya sampai 2 kali like supaya gue makin semangat dalam konten dan juga live-nya, dan bantu channel ini di 150k subscriber. Gue bakalan adain giveaway nanti mungkin di 150k subscriber. Dan buat kalian biar nggak ketinggalan info, kalian masuk aja di Discord-nya Prank Gaming, dan jangan lupa kalian masuk juga di saluran WA Prank Gaming. Nanti link-nya gue taruh di deskripsi dan juga gue pin ya. Oke, jadi sekarang gue ada di rumah Kamek. Tadi sebelumnya gue udah menyiapkan banyak sekali mobil-mobil yang akan kita review ya, geng ya. Karena mumpung cuacanya hari itu lagi sangat-sangat cerah dan dingin banget ya, gue mau nanya guys ke kalian guys, di daerah kalian udah mulai kerasa dingin banget gak guys cuacanya guys? Coba guys, di sini yang kalian habis mandi terus kalian menggigil gitu kedinginan, siapa guys? Angkat tangannya guys ya, angkat tangan ya bro. Nah, ini gue bakalan review semua kendaraan-kendaraan ya, dari A sampai Z ya, itu akan gue review semua ada di sini ya bro. Ini mungkin kita ada di konten ini doang, ini di kontennya Jaro doang, makanya kalian buruan like-nya sampai 2 kali ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya guys ya, kita udah jalan ke sini aja kita udah disuguhkan dengan helikopter tuh ya. Lihat bro ya bro, gila, gue pengen tahu nih seberapa kaya sih keluarga Kamek guys ya. Coba menurut kalian nanti keluarga Kamek paling kaya atau enggak, atau masih ada keluarga-keluarga paling kaya lagi ya geng ya menurut kalian di kota ini gitu ya bro. Okay, so welcome to Kamek House Club bro. Lihat guys, ini ada banyak sekali mobil-mobil ya, mobil-mobil keluarga Kamek, dan mobil-mobil yang bisa kalian lihat, mungkin ada mobil-mobil legend juga di sini. Nanti gue bakal jelasin satu persatu yang ada di sana. So, tapi kita mulai dulu dari yang paling gede dulu di sini ya, itu adalah helikopter. Okay, so geng, jadi ini adalah helikopternya milik Anthony Kamek ya. Ini adalah adiknya si Johan. Jadi Tony ya, gue kasih tahu dulu sejarahnya. Tony membeli helikopter ini, dia tuh dulu tuh gabut banget, cok. Tony tuh orang kaya dia sebenarnya, cok. Dia tuh kayak aduh, duit dia tuh kayak buat apa gitu. Bayangin aja, dia tuh beli helikopter ini di saat Mochi tuh bilang, "Bang, aku pengen helikopter." Dan dia langsung beli helikopter. Dan ini adalah helikopternya si Tony. Ini tuh dulu beli, kalau nggak salah dia tuh 5 juta rupiah, guys. Ini beli pakai uang beneran, cok. Uang rupiah beneran, guys. Ini dulu tuh si Tony tuh, ya. Okay, gila kan, ini belum apa-apa juga. Wah, gila banget ya, geng ya. Dan oh ya, ini dia di sini ada mobil Nissan Skyline R34 yang di mana ya, pasti kalian tahu ini mobilnya siapa. Tapi karena gue punya di sini, karena kan Kamek juga bisa membuat mobil seperti ini juga ya. Ini walaupun bukan versi aslinya punya legenda kota, bukan, tapi Kamek mempunyai ini seperti kayak replikanya ya, kloningan, tapi ini sebenarnya kecepatannya hampir sama, menyerupai. Dan ini pun juga Supra yang kemarin kalian tahu sendiri, Johan kan memakai Supra ini buat konten kan, yang banyak banget itu kan kloningan Supranya. Jadi ini masih ada Supranya, jadi gue ambil juga ini ke Johan ya. Ini mobilnya bro ya, gila cok. Ini dual legend, kenapa gue taruh di sini, karena ini adalah mobil dual legend ya bro ya. Dan ya, kita mulai dari sini ya. Pastinya kalian udah tahu lah ya, kalau kalian sering nonton konten gue ya bro ya. Di sini tuh ada RX7 Anubis Skyline gitu, campur-campur lah ya. Kalian kalau udah sering nonton konten gue, harusnya kalian udah tahu lah ya bro ya. Dan di sini ada Supra Top Secret ya teman-teman ya. Ini kalau kalian nonton konten gue juga kayak pasti kalian udah tahu lah ya bro ya. Dan ini pokoknya yang mobil depan-depan ini adalah mobil-mobil gue ya. Ini juga, ini BMW. Nah, ini BMW ini tuh udah punya Johan, kemarin diminta sama Johan untuk mobil ini. Jadi mobil ini itu bakalan 100% penuh punya Johan nantinya guys ya. Mungkin kalau gue mau pakai, mungkin gak tau yang pakai aja kali ya. Dan ini dia, ini yang kemarin kita restorasi ya teman-teman ya, mobil yang ini guys ya. Tuh bisa kalian lihat, ini adalah R35 NVS Unbound. Jadi mobilnya seperti ini, emang gede banget gitu kan mobilnya tuh, body-bodinya juga bro. Dan ya, gue pengen tahu dari kalian guys ya, nanti kalau memang nanti kita lanjutin lagi konten restorasi mobil, kalian banyak setuju nggak? Terus gue lanjutin konten kayak nyari misi dari Johan gitu, mobil-mobil, kalian setuju nggak guys? Setuju? Like dan komen ya.
Dan di sini ada mobil Nissan Skyline R34 Trondol livery hitam ya guys ya. Hitam-hitam seperti ini. Dan ini mobil yang sering gue pakai juga kadang ya. Ini mobil yang dari Jepang ya. Emang sengaja gue bawa ke sini ya geng ya. Mobil ini bro ya. Wanjai cok. Lihat bro, ini mobil udah dari tampak depan aja ini udah keren-keren bingit gitu ya bro ya. Dan ini dia, ini adalah Nissan Skyline R34 lagi, tapi livery Paul yang dimana ini waktu itu udah pernah juga Johan pakai juga ini sebelumnya guys ya, bisa kalian lihat bro. Ini Trondol juga, dan kecepatannya sama juga, dua versi seperti itu ya guys ya. Dan di sini kita lihat lagi, ada mobilnya si Tono Dabak ya. Ini adalah salah satu anggota Dobrak, jadi ini mobil yang kalau nggak salah dia beli di Jepung ya. Gue pinjem bentar sih buat review, tadi gue udah izin ke Tono juga buat review ini mobil ya guys ya. Ah ini dia keren anjay cok ya. Kalau nggak salah ini juga punyanya si Tony. Bener nggak sih guys ini punya Tony yang Evo ini? Eh gini nggak sih bentuknya? Gue soalnya juga tadi dapat pinjem juga ini buat gue review-review kan bro. Nah gila sih bro, menurut gue ini mobil sih keren juga ya, Evo gitu. Ini Evo kalau nggak salah tuh yang waktu itu kalian pernah lihat nggak yang konten terbang-terbang gitu. Ini mobil bisa terbangin orang gitu ya guys ya. Nah dan ini dia. Ah kalau yang ini jadi gini guys, gue jelasin. Kalau mobil yang ini tuh mobil bukan punya keluarga Kamek. Tapi ini, tadi sebelum gue mulai konten ini, ada yang bilang ke gue namanya adalah King Brian. Dia minta untuk di-review mobilnya. Jadi ini adalah mobil GT86 apa ya? Iya, intinya 886 gitu lah guys ya. Tapi menurut gue overall is okay nih dari karbon-karbonnya gitu kan ya bro ya. Nah, oke okay, sip banget ya. Lah lalu di sini juga ada mobilnya si Will bro. Mungkin kalian tahu Will adalah keluarga Kamek, tapi sekarang dia memang juga apa jarang aktif karena dia lagi kerja di mana kalau nggak salah China kalau nggak salah guys ya. Dan ini dia mobilnya, ini adalah Skyline R34 juga. Dan cok kalau mobilnya Will ini tuh lebih gila lagi menurut gue lah. Kalian lihat ya tuh geng, wow bro, wow. So anjay mesinnya. Ini benar-benar mobil yang udah kayak dimodifikasi parah banget sih guys kalau yang ini, cok. Nah. Sumpah cok ini mobil benar-benar banyak banget ya anjir ya geng ya. Ini udah sangat gila gitu loh dari keluarga Kamek. Nah, oke dia dan di sini sekarang kita melihat mobil legend-legendnya si Johan ya guys ya. Di pojok sini adalah Skyline R34 yang kecepatannya mencapai 1K lebih ya. Teman-teman ya. Wow ini dia skalenya bro. Bisa kalian lihat geng. Bisa kalian lihat ya. Kalau mesinnya tuh skalenya kayak gimana ya mesinnya coba. Eh. Kok malah gue dorong anjay. Kalau dilihatin mesinnya kayak apa. Mesinnya sama Will beda sih. Beda guys. Agak beda-beda dikit doang lah ya. Nggak ngaruh lah ya guys ya. Dan di sini ada BRZ-nya Johan. Dan kalian bisa lihat bro. Ada tulisan Jomek. Johan Kamek bro. Ini jujur keren banget. Ini ada livery-leverinya gini cok. Ini leverinya kalau nggak salah nih beda nggak sih sama sebelah. Oh sama. Tapi by the way, wow, overall it's okay. Coba gue penasaran apa mesin mobilnya Johan yang ini bro. Kita lihat ya. Ini sepertinya mesin masih bawaan ya, RB26 ya teman-teman ya. Mesin bawaannya ya. Mungkin kalian kalau nontonin kontennya Johan atau fansnya Johan, kalian harusnya tahu lah mobil ini. Terus di sini ada S15 nih. Ini S15-nya ini tuh bisa terbang guys ya, terbang guys. Nah, gue mau nanya deh ke kalian para viewer-viewer deh ya, para penonton. Mobil Skyline ini kan juga bisa terbang. Kalau ini tuh bisa terbang nggak guys? Ada parasutnya nggak? BRZ-nya ada parasutnya nggak? Coba guys, kalian kasih tahu ke gue ya bro ya, ada parasutnya atau nggak geng. Lalu di sini ada lagi nih mobil yang dipakai Johan juga sih. Ini Lamborghini Huracan ya, kalau nggak salah ya guys ya. Wanjay, Lambo nih deh, Lambo nih deh, senggol dong deh, senggol dong. Gila cok, keren bingit bro. Gue sumpah, tapi gue gak tau kenapa gue tuh suka sama Lambo. Cok, mobilnya tuh emang keren gitu loh cok. Nih kita lihat ya, kita lihat guys, kita nyalain mesinnya. Wow gila sih, gue tuh suka ya kenapa ya? Kayak bagian dalamnya gitu tuh kayak amazing bro. Lalu di sini ada mobil Lamborghini lagi, Huracan. Ini mobil siapa guys? Coba guys, tebak guys. Ini mobil siapa? Hayo, yang tahu mobil Lamborghini yang hitam ini punya siapa? Kalau kalian tahu, kalian adalah viewer Kamek sejati bro ya. Kalau kalian tahu guys, kalian adalah viewer Kamek sejati ya guys ya. Gila ya kalau kalian tahu ya bro.
Nah, gengs, sekarang kita udah mereview semua kendaraan-kendaraan keluarga Kamek yang ada di depan sini ya, teman-teman ya. Jadi menurut kalian, guys, apakah masih ada lagi orang yang terkaya, guys, di keluarga Kamek ini, di kota ini? Siapa lagi gitu? Dan gue mau nanya ke kalian ya, guys, ya. Kalau keluarga Kamek membuka suatu bisnis di kota ini, kalian setuju nggak, teman-teman? Kalau kita buka bisnis gede-gedean gitu kan ya, bro. Kalian setuju nggak, bro? Oh ya, terus gue juga mau nanya lagi nih ke kalian, bro. Menurut kalian tuh, kita tuh masih ada ini nggak sih, Cok? Yang belum kita review tuh mobil siapa ya? Oh ya, mobil gue. Oh ya, guys. Seharusnya kan ada mobil Honda S2000 gue sama Fair Lady gue di sini. Karena kebetulan mobil itu tuh lagi ada masalah dan gue nggak bisa ambil. Jadi untuk sekarang gue nggak bisa review dulu mobil itu. Mungkin next gue bakalan review. Tapi sebenarnya sebelumnya udah gue pernah kontenin sih. Udah lama banget udah gue konten juga ya. Mobil-mobil gue yang itu tuh. Nah, jadi mungkin untuk review semua kendaraan keluarga Kamek, mungkin ya hanya segini aja ya, teman-teman ya. Dan gue pengen tahu dari kalian, menurut kalian masih ada yang kurang lagi nggak sih, guys, yang belum gue review tuh mobil siapa gitu, guys. Dan gue juga pengen tahu, guys, dari kalian semua, guys, di sini, guys, di antara mobil-mobil yang ada di sini semua, kalian lebih setuju ya, kalian nggak setuju sih, kalian lebih suka mobil siapa, guys? Kalian komen ya, guys, ya. Dari semua mobil yang ada di sini, kalian lebih suka mobilnya siapa, bro? Coba, guys, kalian komen ya. Kalian bebas mau milih mobil siapa, oke? Coba kalian pilih salah satu di antara semua banyaknya mobil ini, yang paling cocok mobil siapa. Nanti kita akan coba buat projectin, gimana, guys? Yang paling banyak komentarnya, nanti bakalan gue buatin projectan mobil yang ada di sini ini, guys, ya. Coba, guys, komen, guys. Komen, guys. Akan gue coba buat eksperimen di antara mobil ini, guys. Coba, kalian ada saran nggak? Ini di antara mobil sebanyak ini, kira-kira yang mau gue kawinin tuh mobil yang mana, guys? Apakah Supra dengan Skyline? Apakah Anubis dengan Top Secret? Apakah BMW dengan R35? Atau yang ini di belakang-belakang ini? Atau Lambo dengan Skyline? Atau apa gitu, Cok? Ya, kalau kalian tahu, kalian tulis aja di kolom komentar ya, teman-teman, ya. Oke, so mungkin untuk konten review-reviewnya cukup sampai di sini saja. Dan jika kalian ada saran atau sesuatu, next kita review apa lagi gitu, guys, ya. Kita bakal review ya. Kalian komen aja, guys. Next review apa, kalian tulis di kolom komentar. Semakin banyak komenan yang akan kita review, ya, nanti kita akan jalankan untuk reviewnya ya. Semakin banyak komenan dari kalian, nanti gue bakalan review ya, guys, ya. Jadi kalian komen, next kita buat konten review-review apa, atau kita eksperimenkan apa, atau konten apa, kalian tulis di kolom komentar. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue Jaro di sini. See you, guys. Bye-bye.